Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat suara soal polemik Piala Dunia U20 dan keikutsertaan Timnas Israel dalam event tersebut. Pernyataan ini disampaikan Jokowi secara langsung yang disiarkan akun YouTube Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa, 28 Maret 2023. Pertama, ini adalah prinsip. Prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung penyelesaian dua state solution. Prinsip ini, kata Jokowi, selalu disampaikan pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk pertemuan bilateral. Dalam kesempatan ini saya jelaskan, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 melalui proses bidding. Dan akhirnya Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah. Ini merupakan kehormatan bagi kita bisa menjadi tuan rumah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa saja yang menjadi pesertanya. Sedangkan kepastian Israel lolos menjadi peserta Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada Juli 2022. Saya tegaskan keikutsertaan Israel tidak akan mempengaruhi konsistensi dukungan Indonesia untuk Palestina. Dalam kesempatan itu, Jokowi telah mengutus Erick Thohir untuk bertemu FIFA demi mencari solusi posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kita baik pemerintah dan PSSI masih berusaha mencari solusi terbaik, maka itu saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik, ujar Jokowi. Piala Dunia U20 2023 dijadwalkan berlangsung di 6 kota di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.